Lagu Aku Percaya ini sangat memberkati hidup saya. Pada saat saya mendengar lagu ini, jujur, saya sangat terharu. Bagaimana Tuhan menghiburkan hati saya lewat lagu ini. Dan lagu ini menjadi satu yang menceritakan kisah hidup saya. Saya mengalami badai yang begitu dahsyat pertama kali adalah pada saat Tuhan memanggil papa saya kembali ke surga. Kami sekeluarga mengalami kegelapan dan keterpurukan yang luar biasa. Dan kami menjalani hari-hari kami hanya berharap dan bergantung kepada Tuhan. Ada satu ayat yang menjadi pegangan hidupnya, yaitu dari Mazmur Daud yang berkata, "Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tetapi tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Setiap hari, papa saya selalu mengucapkan ayat tersebut. Dan Tuhan membuktikan perkataannya. Bagaimana kami bertiga bersekolah dengan sekolah yang terbaik di kota kami dan boleh melanjutkan kuliah di tempat-tempat yang terbaik. Bahkan saya mendapat beasiswa di kuliah di Universitas Pelita Harapan mengambil jurusan vocal performance. Lalu ada juga orang yang mensponsori saya untuk kuliah di Australia. Sesuatu hal yang rasanya nggak mungkin buat saya. 2 tahun yang lalu, tahun 2021, saya kembali mengalami badai yang begitu hebat. Di tengah masa pandemi, mama saya yang saya cintai dan sudah berjuang kuat sekali untuk kami, beliau dipanggil Tuhan karena terkena COVID Delta. Saya sangat kehilangan figur panutan iman saya. Tahun yang lalu, tahun 2022, sekali lagi badai begitu dahsyat terjadi. Saya kehilangan belahan jiwa saya, yaitu suami yang saya sangat cintai. Saya kehilangan tonggak dalam rumah tangga kami. Namun karena mengalami begitu banyak sekali tantangan iman dalam hidup saya, Tuhan menguatkan hati saya, meneguhkan saya, dan berkata bahwa Tuhan yang akan memelihara saya dan anak saya adalah Tuhan yang sama yang sudah memelihara saya bertahun-tahun yang lalu. Dikatakan di dalam lagu ini, "Tuhan, Engkau adalah cahaya dalam kegelapan. Engkaulah sauku, Engkaulah harapanku." Semoga lagu yang memberkati saya ini akan memberkati kita semua yang mendengarkannya. Kuatkan hatimu dan terus berkatakan, "Tuhan, aku percaya." Besarnya kasihmu, setia anugerahmu, nyatakan kuasamu, aku percaya. Besarnya kasihmu.